Selamat siang para pecinta futsal Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reza Pradita dalam lanjutan semifinal AFF Futsal Club Championship 2023 yang dilaksanakan di final 21 hole Porat Kon Rancasima Delan. Mana di laga pertama kali kita akan menyaksikan wakil Indonesia Black Steel FC Papua yang menghadapi wakil asal Indonesia yaitu Pahang Rangers. Itu kita sama-sama berharap Bestil mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan bisa lolos ke final AFF Futsal Club Championship untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, karena dalam dua percobaan tampil di turnamen ini belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan percobaan pertama dari peringkat keempat dan pada percobaan tampil kedua pada 2019 hanya ada di peringkat keenam. Kali ini Black Steel lolos dari grup setelah tampil begitu meyakinkan mengalahkan wakil asal Australia Football Victoria serta wakil asal Vietnam Tyson Nam. Sementara itu Pahang Rangers mampu lolos ke babak semifinal meskipun mereka sempat dikalahkan oleh Hong Yen Takam di laga perdana mereka, tetapi di laga penentuan menghadapi Victoria University College wakil asal Myanmar mereka mampu menang dengan skor 4-3. Evan Somilena tentu masih akan diandalkan oleh Black Steel FC Papua setelah tampil begitu meyakinkan di dua laga fase grup. Sementara itu, Pahang Rangers juga masih akan mengandalkan dua pemain asing milik mereka yaitu Amin Nasrullah asal Iran dan juga Mateus Gonzalez asal Brazil. Black Steel juga tampil dengan dua pemain asing, dua pemain senior asal Brazil yang memasuki musim ketiga bersama dengan Black Steel yaitu Diego Rodrigo dan juga Henrique Di Maria yang langsung bermain di starting five Black Steel FC ditemani oleh Albagir, Isani Fajar dan juga Guntur Sulistio atau yang akrab disapa Ganyong. Sementara itu Pahang Rangers turun dengan Zainul Zahin, Akmarul Nizam, Amin Nasrullah, Mateus Gonzalez dan pivot senior Saiful Nizam di starting five yang diturunkan oleh Gerard Casas Uyastri. Wasit yang akan memimpin adalah wasit asal Vietnam Nguyen Tan Huynh dan juga wasit asal Thailand Ben Japol, Evan Somilena dan Akmarul Nizam bin Muhammad Idris kali ini akan menjadi pemimpin bagi timnya masing-masing mencoba memandu Black Steel dan Pahang Rangers agar bisa lolos ke babak final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Gerard Casas Uyastri, pelatih asal Barcelona juga akan mencoba membuat kejutan pada siang hari ini. Ini dia Gerard Casas Uyastri, pelatih yang pertama kali datang ke Pahang pada 2020. Sementara itu Black Steel akan mencoba mencari magis dari tangan dingin seorang Rakpol Sainetnam atau yang akrab disapa oleh rekan-rekannya yaitu Coach Hami, pelatih asal Thailand yang juga sempat membawa Chonburi Blue Wave menjadi salah satu klub terbaik di Asia. Dan inilah dia para penyokong dari Pahang Rangers yang juga turut hadir ke Terminal 21 Hall. Dan Albagir mendapatkan instruksi terakhir dari pelatih kiper asal Thailand yaitu Pakia Chantaem, pelatih yang juga didatangkan oleh Black Steel dari tim Liga Thailand yaitu Blackpool. Sementara itu Saiful Nizam yang bermain dari bench di laga terakhir dari Pahang ketika menghadapi Victoria kali ini akan bermain sejak awal. Diego Rodrigo kali ini bersiap untuk lakukan tendangan untuk memulai jalannya pertandingan babak yang pertama. Dan inilah dia pemirsa kick off babak pertama pertandingan semifinal pertama AFF Futsal Club Championship 2023 antara Black Steel FC Papua yang menghadapi Pahang Rangers FC.
Dari sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey putih-putih merupakan Black Steel FC Papua. Sementara itu dengan jersey hitam-hitam-hitam di sisi kanan layar kaca Anda merupakan Pahang Rangers. Tekanan tinggi coba langsung dilakukan oleh para pemain Black Steel di awal pertandingan, mencoba untuk mencari gol cepat seperti yang berhasil mereka lakukan ketika menghadapi Tyson 6 di fase grup. Enrique Di Maria kali ini bersiap mengambil kick in. Enek saja kepada Diego Rodrigo. Percobaan tendangan pertama dari Diego masih bisa diblok oleh Saiful Nizam. Berganti taker kali ini. Sani yang bersiap untuk memberikan umpan. Ada sedikit friksi kali ini antara Di Maria dengan Saiful Nizam, harus mendapatkan teguran dari wasit. Baru 11 detik laga berjalan tetapi sudah mulai terlihat tensi pertandingan yang begitu tinggi. Sani kali ini tidak ada jalur umpan, hanya memberikan bola back pass kepada Al-Bagir. Cobaan kede Al-Bagir masih belum akurat. Coach Hami terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Tapi asal Thailand yang juga sempat menangani timnas Thailand di Piala Dunia Futsal 2021. Amin Nasrullah. Saiful Nizam kembali kepada Akmarul Nizam. Amin. Berhubungan dengan Sani, sebuah teknik defense one on one yang sangat sempurna dari Sani. Selain itu Gerard Casas Uyastre juga terus memberikan instruksi dari bench Pahang Rangers. Saiful Nizam kembali kepada Amin. Oh, Di Maria kehilangan bola kini. Ada kesempatan serangan balik bagi Pahang. Tetapi ada transisi negatif yang juga berjalan dengan baik bagi para pemain Black Steel. Lepas dari tekanan kini, ada kesempatan bagi Amin Nasrullah. Umpan ke yang kedua, mampu dibaca oleh Diego. Kembali selamat gawang dari Black Steel. Guntur Sulistio kali ini. Kembali bersabar anak-anak dari Black Steel untuk membangun serangan. Ganyong, Diego kembali kepada Ganyong. Diego, oh, lewati penjaga dari Saiful Nizam, masih Diego Rodrigo. Tetapi kan ada Amin Nasrullah yang berhasil untuk lakukan cover ketika Diego Rodrigo mencoba lakukan akselerasi dari sisi flank kiri. Kesempatan bola mati kali ini dimiliki oleh Black Steel. Sani, dan kita lihat terlalu lama untuk mengambil kick in. Terlihat kecewa tadi Sani dengan Diego Rodrigo yang tidak memberikannya bola ketika wasit memang sudah menghitung waktu untuk melakukan kick in karena hanya 4 detik waktu yang diberikan. Terus Gonzalez. Umpan langsung pada Nizam. Masih Pahang Rangers yang menguasai bola kayak ini. Umpan chip dari Amin. Masukkan kepada Matheus Gonzalez. Tapi Gonzalez gagal membaca sinyal tersebut. Di Maria. Guntur. Kembali pada Di Maria. Umpan satu sentuhan yang kali ini bisa dibaca oleh Saiful Nizam. Kesulitan Black Steel untuk mencari ruang-ruang umpan kepada Diego Rodrigo. Kali ini Sani, dan Diego Rodrigo masih membentur besar. Tendangan berikut dari Sani juga masih melambung. Peluang emas tadi didapatkan oleh Diego Rodrigo ketika penjaga gawang lawan sudah terjatuh. Tetapi tendangan Diego masih membentur mistar dan pantulannya kembali keluar dari gawang yang dijaga oleh Zainul Zahin. Selamat kali ini gawang dari Pahang Rangers, tetapi sebuah sinyal positif diberikan oleh Black Steel
yang mulai bisa membongkar pertahanan lawan. Kembali tekanan yang cukup baik diberikan oleh Guntur. Oh, gerakan yang sangat baik dari Gonzalez. Tetapi umpan dari Amin juga mampu dibaca. Kembali ada benturan antara Diego Rodrigo dengan Amin. Bukan sebuah pelanggaran. Benturan berikutnya juga play on menurut wasit. Semakin tinggi tempo dan tensi pertandingan kali ini. Saiful Nizam. Umpannya kali ini mampu dibaca oleh Di Maria. Ini Coach Hami mulai melakukan rotasi, begitu juga dengan Pahang Rangers. Sekarang kita lihat Kevin Nizam dan juga Akhmarul Nizam sudah ditarik keluar. Angkatan kedua dari Black Silk ini sudah ada di lapangan. Ada Anca, Wendy Brian. Dan juga masih bermain bersama dengan Diego Rodrigo dan Guntur. Diego balik pada Guntur. Anca mendapatkan tekanan kali dari Farhan. Lepas kepada Al-Bagir. Umpan panjang. Ada duel yang dimenangkan kali ini oleh para pemain Pahang. Rizwan Bakri gagal dilewati penjagaan dari Wendy Brian. Nah, Evan Somilena untuk pertama kalinya masuk di laga ini. Nah, ada kesalahpahaman ini antara Anca dan juga Guntur Sulistyo, dua pemain yang memang sudah pernah bermain bersama sejak membela timnas U20 pada 2017. Guntur kali ini mampu membaca bola, pemain yang seakan terlahir kembali sejak kembali ke Black Steel FC. Din Zarif kita bola ke belakang. Kali ini ada Rizwan Bakri yang juga masih gagal lakukan akselerasi. Samuel Amos juga sudah masuk ke lapangan, pemain yang mencetak gol pertama ketika Black Steel menghadapi Tyson 6 dan juga Victoria. Ada kesempatan kali bagi Pahang Rangers. Tendangan on target pertama tadi dari Pahang Rangers dilakukan oleh Ahmad Harith. Masih bisa diamankan oleh Al-Bagir. Penyelamatan pertama dari Al-Bagir yang memang juga terus bermain gemilang sepanjang AFF Pusat Club Championship 2023. Samuel Amos kembali mengganti arah serangan ke sisi flank kanan. Umpan chip dari Anca mampu dibaca. Masih belum mulus sejauh ini strategi dari Black Steel bermain dengan pola 3-1 karena umpan-umpan kepada pivot masih belum bisa berjalan. Sejauh ini Pahang masih cukup efektif dalam menutup ruang umpan ke arah pivot. Evan kali ini lakukan percobaan dari tengah lapangan, masih meninggi. Rizwan dapatkan tekanan dari Anca. Masih Rizwan. Oh, umpan yang cukup baik ini kepada Farhan. Tetapi ada Wendy Brian yang berhasil untuk melakukan cover. Harus berhati-hati para pemain Black Steel ketika melakukan high press. Mereka harus bertahan secara compact. Karena jika ada satu pemain saja yang hilang fokus, tentu akan sangat berbahaya seperti tadi. Percobaan tendangan mendatar dari Ahmad Harith tadi. Masih bisa diblok oleh Evan. Perlahan, Pahang Rangers kali ini juga terus lakukan gempuran ke pertahanan Black Steel. Farhan, umpan chip. Ahmad Harith. Tendangan ketiga dari Ahmad Harith sejak masuk. Dan kali ini mampu diblok oleh Samuel Amos. Hamdin Zarif kali ini mengambil corner kick, mampu dibaca oleh Wendy Brian. Dan bola ada dalam penguasaan Al-Bagir. Anca langsung ke depan, ada Wendy Brian. Masih Wendy Brian. Tendangannya masih bisa diamankan oleh Zainul Zahin. Kembali tekanan yang dilakukan oleh Black Steel cukup efektif untuk bisa memenangkan penguasaan bola kembali. Anca
Sisi flank kiri, Samuel Amos, 1v1 dia dengan Hamdin. Evan Somilena, coba lakukan screening ball, masih Evan. Bukan sebuah pelanggaran tadi menurut wasit Ben Japol. Meskipun ada sedikit dorongan dari Ahmad Harith kepada Evan. Kick in yang tidak mengarah ke para rekan-rekannya tadi. Kembali Black Steel menguasai bola sepenuhnya. Evan Somilena first touch yang tidak sempurna. Bola berhasil direbut oleh Ahmad Harith. Rizwan, masih Rizwan. Umpan yang mampu dibaca oleh Anca. Kali kesempatan bagi Black Steel. Wendy Brian mencoba untuk mengambil bola rebound tadi, tetapi Wendy Brian gagal untuk lakukan tendangan dengan sempurna. Bola tidak sepenuhnya terkena punggung kaki dari Wendy Brian tadi, sehingga tidak mengarah ke gawang. Ada kesempatan bagi Pahang kali ini, tinggal berhadapan dengan Al-Baghir, tetapi lagi-lagi Al-Baghir mampu mengamankan tendangan dari Harith Naim yang menjadi pemain paling berbahaya bagi Pahang Rangers sejauh ini. Ahmad Harith Naim bin Muhammad Nazir, pemain yang juga membela timnas Malaysia di Piala AFF 2021. Bersama 1-2 yang gagal kini antara Hamdin dengan Farhan. Harus berhati-hati tentu kali ini Black Steel, karena kalau kita lihat di paketan kedua Pahang Rangers, mereka punya cara untuk bisa lepas dari tekanan high press para pemain Black Steel. Di Maria, Diego, umpan panjang kepada Guntur, belum akurat. Paketan starting five dari kedua tim kembali masuk. Coach Hami juga terus berikan instruksi dari pinggir lapangan bersama dengan asisten pelatih Afdal tadi. Diego, kontrol bola yang sangat baik. Guntur, Di Maria, Diego, kembali kepada Guntur. Umpan dari Diego kepada Evan, masih terlalu deras. Amin Gonzales, balik pada Amin. Umpan paralela yang cukup baik tadi dari Amin Nasrullah, tapi beruntung bagi Black Steel, Mateus Gonzales gagal untuk bisa menguasai bola. Diego, tapi penjagaan dari Mahadir yang untuk pertama kalinya masuk di pertandingan ini. Kembali Diego, Sani, geser ke flank kiri, ada Ganyong. Umpan dari Guntur dengan mudah dibaca. Beruntung Diego Rodrigo juga berhasil untuk memenangkan bola kembali. Guntur, pas kepada Al-Baghir. Al-Baghir mencoba mencari opsi, tapi umpannya kepada Diego juga belum akurat. Tentu distribusi bola jadi salah satu hal yang harus terus ditingkatkan oleh Al-Baghir di dunia futsal modern. Kiper juga harus bisa melakukan distribusi dengan baik dan membantu serangan. Hal yang diharapkan bisa diperbaiki dengan hadirnya pelatih kiper asal Thailand, yaitu Pakia Chantaem. Karena untuk urusan menjadi shotstopper itu Coach Al-Baghir sudah tidak perlu dipertanyakan. Laga kembali dilanjutkan. Amin Nasrullah Zadeh Hussein Ali kali ini mengambil kick in bagi Pahang. Luis Gonzalez, oh, Saiful Nisan terbebas. Al-Baghir keluar dari sarangnya dan lakukan clearance penting, tetapi ada protes dari para pemain Black Steel yang menganggap tadi ada sebuah pelanggaran terlebih dulu yang dilakukan oleh pemain Pahang Rangers. Ada satu pemain Black Steel tadi yang sudah terjatuh, yaitu Iksani Fajar.
Ini dia kita, Iksani Fajar sudah terjatuh. Saiful Nizam terbebas, tetapi Al-Baghir lagi-lagi mampu menghentikan serangan dari Pahang Rangers. Inilah dia yang memang sudah kita sama-sama prediksi, pemirsa. Pertemuan antara Malaysia dengan Indonesia, meskipun bukan di level antar tim nasional, meskipun hanya di level antar klub, tentu akan tersaji tensi yang tinggi. Dan kali kita lihat asisten pelatih Afdal juga masih mencoba untuk berkomunikasi dengan wasit ketiga di pinggir lapangan. Coach Hami juga masih melakukan protes karena memang keputusan tadi bisa saja menjadi malapetaka bagi timnya. Al-Baghir berhasil memotong bola. Masih melakukan distribusi cepat. Diego Rodrigo coba lawan chip, tetapi tendangannya kali ini masih melebar. Ini dia yang dibutuhkan oleh Al-Baghir. Distribusi tepat yang kali ini berhasil dilakukan. Sayangnya eksekusi akhirnya Diego Rodrigo belum mengarah ke gawang. Syaiful Nizam, Amin Nasrullah. Nah ini Gonzalez gagal untuk menguasai bola di sisi flank kanan. Ini dia para penyokong dari Pahang Rangers yang juga terhadir di Terminal 21 Hall Korat Anakon Raja Sima Thailand. Venue yang juga menjadi tempat bergulirnya AFF Futsal Cup tahun lalu. Guntur, one on one dengan penjaga gawang. Dan Guntur, gerakan yang begitu istimewa. Ketenangan jiwa dari Guntur Sulistiyowari Wibowo membawa Black Steel FC Papua unggul atas Pahang Rangers. Ganyong yang terlahir kembali sejak kembali ke Black Steel FC Papua kembali tunjukkan kualitasnya. Satu lawan satu dengan penjaga gawang, lakukan venting, dan ketika penjaga gawang lawan sudah tidak berdaya, dia menceploskan bola ke gawang Pahang Rangers. Black Steel FC Papua 1, Pahang Rangers 0. Kembali serangan coba dilancarkan oleh Black Steel, masih Ganyong. Wendy Brian percobaan tendangan yang berbelok arah mengenai tiang gawang, dan bola pantulan gagal untuk bisa dikuasai Diego Rodrigo. Mateus Gonzalez berhasil dipotong oleh Wendy Brian. Ada Akmarul Nizan ataupun Zainul Zahin yang kali ini lakukan clearance penting agar Pahang tidak kebobolan untuk kedua kalinya. Mulai terlihat kepanikan kali ini dari para pemain Pahang sejak Black Steel unggul. Situasi yang tentunya harus bisa dimanfaatkan oleh skuad asuhan Coach Hami. Syaiful Nizam kembali kepada Amin Nasrullah. Diego Rodrigo kali ini berhasil lakukan intercept, mengagalkan akselerasi dari Amin. Al-Baghir kembali memotong bola di udara. Kegiatan keluar dari Black Steel kembali mulai memasuki lapangan. Guntur umpannya kepada Evan, berhasil direbut oleh Evan. Masih Evan, Somilena. Tendangan dari Evan kali ini mampu dihentikan oleh Zainul Zahin karena memang sudah sangat sempit tadi sudut tembak dari Evan. Dan penjuru didapatkan oleh Black Steel. Anca menjadi eksekutor. Wendy Brian kembali kepada Anca, umpan ke tiang kedua. Masih gagal. Kali ini set play kick in coba dilakukan oleh Anca. Evan juga masih melambung. Kali ini time out akan diambil oleh pelatih asal Spanyol Gerard Casas Ullastre. Karena kali ini timnya berada di bawah tekanan. Time out yang diharapkan tentunya oleh sang pelatih bisa membuat anak asuhnya kembali tenang. Pahang Rangers sendiri bersama dengan Gerard Casas Ullastre musim lalu menjadi runner-up di dua kompetisi lokal. Mereka menjadi
runner up di Liga Futsal Malaysia, berada di bawah Selangor Mek. Begitu juga di Piala Futsal Malaysia, mereka menjadi runner up setelah kalah dengan skor 4-3 di final juga dari Selangor Mek. Tang Rangers juga sebenarnya pernah bermain di AFF Futsal Club Championship, yaitu pada 2021, di mana mereka mengakhiri turnamen di peringkat keempat dari 5 klub yang berlaga saat itu. 2 dari Thailand, 2 dari Malaysia, dan 1 dari Kamboja, karena memang pada edisi 2021 COVID-19 masih menjadi hal yang membatasi ruang gerak dari warga negara di Asia Tenggara untuk bisa bertanding secara internasional. Time out sudah berakhir. Akankah ada perubahan kali ini dari skema permainan Pahang Rangers? Kita akan sama-sama tunggu. Zainul Zahin sudah lakukan goal clearance. Ahmad Harid umpannya hampir saja dipotong oleh Evan, bukan sebuah pelanggaran karena Wendy Brian memang mendapatkan bola tadi. Wendy Brian, kesempatan bagi Black Steel, umpan ke tiang kedua, tetapi percobaan dari Evan tadi dengan dada masih melebar, dan ada protes dari Amin Nasrullah yang memprotes Wendy Brian yang terus melawan serangan ketika Muhammad Sufri sedang terjatuh tadi. Walaupun kalau kita lihat dalam sequence ini, sepenuhnya tadi Brian mendapatkan bola dan memang bukan sebuah pelanggaran. Ya, ini dia pengambilan bola yang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit. Laga kali ini akan segera kembali dilanjutkan, dan Supri juga sudah kembali bangkit. Amin. Ahmad Harid berhasil lewati Wendy Brian. Masih Ahmad Harid, umpan ke tiang kedua, dan kayaknya ada covering yang sukses dilakukan oleh Al-Bagir dan Samuel Amos. Kembali ada sedikit friksi kali ini antara Anca dengan Harid Naim. Ya, ini dia ketika Anca lakukan clearance, ya Harid Naim merasa ada gerakan tambahan tadi dari sikut. Ini dia gerakan tambahan dari sikut Ardian Syahnur ketika bola sebenarnya juga sudah keluar lapangan. Harus kembali tenang para pemain dari Black Steel. Dan penjuru sudah dilakukan. Masih melebar. Percobaan berikut dari Ahmad Haris Naim yang sudah lakukan 5 tendangan ke arah gawang Al-Bagir, yang 2 diantaranya on target. Wendy Brian bergeser ke sisi paling kanan. Ada Samuel Amos kali ini. Evan, umpan ke tiang kedua maksudnya, tetapi badannya unbalanced tadi sehingga percobaannya pun tidak maksimal. Harit, Amin, masih dijaga dengan ketat oleh Anca. Oh, Ahmad Harit hampir saja terbebas, tetapi masih ada Evan. Samuel Amos juga gagal kali untuk lakukan kontrol bola. Hamdin Zarif pendek saja berikan bola kepada Zainul Zahin. Amin lakukan pergerakan yang gagal kali untuk bisa melewati Wendy Brian. Ya, kembali ada protes dari Gerard Kasas, dan wasit kali ini memberikannya kartu kuning. Harus berhati-hati Gerard Kasas, karena jika dia diusir keluar lapangan, maka timnya akan berada di situasi yang lebih pelik lagi. Sani, Samuel Amos, Guntur sudah kembali ke lapangan. Evan, kembali kepada Guntur. Coba lakukan kerja sama dengan Evan, masih gagal. Amin Nasrullah kali ini, bola akselerasinya terlalu deras.
masih belum bisa membahayakan pergerakan-pergerakan dari Amin Nasrullah, pemain yang juga sempat membela timnas Iran serta sempat membela DC Invest, tim asal Tajikistan di AFC Futsal Club Championship 2017. Evan dijaga oleh Ahmad Harith kali ini. Masih Evan, lakukan screening ball, lakukan turning dan umpan ke tiang kedua yang masih gagal. Ada Amin tadi yang menutup ruang bagi Guntur Sulistio untuk menyongsong bola di tiang kedua. Ahmad Harith kali ini mengalami kesakitan di bagian tulang punggung. Ini dia dalam tayangan ulang, kita lihat ada benturan tadi dengan Evan, di mana ketika Evan unbalance dia sedikit menarik Ahmad Harith sehingga Harith pun jatuh dalam situasi yang tidak ideal dan tampaknya ini yang membuatnya kesakitan. Ahmad Harith sendiri merupakan salah satu pemain dari Pahang Rangers yang juga memiliki pengalaman bersama dengan timnas senior Malaysia. Dia juga menjadi satu-satunya pemain Malaysia yang tampil di dua piala under 20, piala Asia under 20 berbeda, yaitu pada 2017 dan juga 2019. Agak kembali dilanjutkan. Masih kesulitan ini Pahang Rangers untuk bisa membongkar pertahanan Black Steel yang kembali kokoh seperti dua laga fase grup menghadapi Victoria dan juga Tyson 6. Guntur, Diego, masih Guntur, tidak yang terburu-buru kali ini para pemain dari Black Steel, coba jalankan bola 4-0. Ya, tentu variasi seperti ini yang bisa mengejutkan lawan ketika lawan bersiap dengan pola 3-1 andalan Black Steel. Black Steel mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda. Guntur, si Guntur coba lewati Amin, umpannya kali ini kepada Diego, tidak mengarah dengan baik. Zainul Zahin, Marul Nizam sudah kembali masuk lapangan. Farhan umpannya dipotong, Diego Rodrigo gagal kayaknya Diego untuk bisa lakukan tendangan karena Zainul Zahin kembali lakukan recovery. Kembali sukses strategi garis pertahanan tinggi dari para pemain Black Steel untuk memenangkan bola secepat mungkin di area permainan lawan. Zainul Zahin, Gonzalez, Rizwan mendapatkan tekanan dari Henrique Di Maria. Kicking sudah dilakukan, Sani. Kali ini tendangannya masih melambung. Oke, kita lihat para pemain Pahang Rangers juga mencoba untuk kembali membangun serangan dari bawah. Rizwan, masih Rizwan, kita tidak melihat ada support dari para rekan-rekannya. Rizwan mencoba lewati Di Maria, berikan umpan ke sisi sayap kanan, ada Farhan, Akmarul Nizam, kembali kepada Rizwan. Guntur menangkan duel, Kenny Guntur, kita boleh direbut kembali oleh Pahang Rangers. Percobaan dari Rizwan masih bisa diblok oleh Anca. Farhan kali ini bersiap untuk mengambil kick-in. Pemain yang berusia 26 tahun milik Pahang. Zainul Zahin, Farhan, umpan kepada Rizwan tadi, tetapi kayaknya mampu dipotong oleh Al-Bagir. Umpan panjang berhasil kosong oleh Diego Rodrigo, lakukan turning, Diego Rodrigo! Peluang berikutnya dari Diego, tetapi sekali lagi belum mengarah ke gawang.
Padahal kita lihat turningnya sudah sangat baik, membuat Akmarul Nizam terjatuh tadi, tapi eksekusi akhirnya Diego masih melebar. Dan berikutnya lewat Wendy Brian. Keputusan yang tepat dari Wendy Brian untuk mengembalikan bola ke belakang. Nah, ini Guntur. Peluang berikutnya bagi Guntur. Dua tenang beruntun dari Guntur. Tetapi dia belum bisa kali ini untuk mencatatkan gol keduanya hari ini. Lagi-lagi menjadi sosok pembeda Guntur Sulistyo yang baru datangkan oleh Black Steel dari Bintang Timur Surabaya. Ada benturan kini antara dua pemain asal Brazil, Gonzalez dan juga Diego Rodrigo. Ya, ketika Diego tadi sudah terlewati, dia menakutkan kakinya. Memang jelas sebuah pelanggaran. Ya, cukup unik sebenarnya dengan tensi setinggi ini. Ternyata pelanggaran pertama di laga ini baru muncul di menit ke 13. Wendy Brian. Cobaan tendangan yang masih mampu dimentahkan oleh Zainul Zahin. Tetapi kita lihat semakin intensif Black Steel FC Papua untuk mencari gol kedua mereka. Anca bersiap mengambil corner kick. Umpan chip kepada Evan. Tetapi upaya dari Evan masih mampu diblok oleh Farhan. Peter Junior juga sudah masuk untuk pertama kalinya di laga ini. Wendy Brian. Anca masih gagal untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Anca umpan chip kepada Evan. Evan Somilena kembali tunjukkan tajinya di terminal 21 hole Korat. Menyapu lantai, menyapu sepatunya, karena ini adalah sebuah momen yang istimewa. Teknik tendangan voli yang begitu berkelas dari Evan Somilena, melewati Rizwan Bakri, melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang Zainul Zahin, dan meluncur mulus ke arah gawang. Black Steel FC Papua 2 Pahang Rangers 0. Sekali lagi kita lihat Evan Somilena semakin matang semenjak mengenakan ban kapten Black Steel. Dan kali ini Black Steel unggul 2 gol, tapi terus mencoba mencari gol berikutnya. Tendangan berikut dari Evan masih bisa diblok oleh Saiful Nizam. Dan kita lihat tampak kesakitan Saiful Nizam juga setelah mendapatkan gebokan tadi dari Evan, karena bola tendangan dari Evan memang sangat keras dengan power yang dia miliki. Ini yang membuat tendangan-tendangan dari Evan begitu sulit untuk bisa diantisipasi kiper lawan. Tujuh menit tersisa di babak yang pertama. Amin bisa dengan Akmarul Nizam berhasil menangkan oleh Peter. Lagi-lagi kita lihat high press yang terus efektif bagi Black Steel untuk bisa mendapatkan peluang secepat mungkin. Sayang tadi eksekusi akhir dari Peter masih belum mengarah ke gawang. Dia terpaksa memang kali ini penjaga dari Pahang lakukan umpan-umpan panjang, karena jika terus memaksa membangun serangan dari bawah tentu ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Kick-in sudah dilakukan, bola dicurikan oleh Peter. Ada 3 lawan 1, tetapi umpan dari Peter mampu dibaca dengan baik oleh Amin. Dan kita lihat Evan bukan hanya tangguh dalam menyerang, tetapi juga bertanggung jawab dalam bertahan. Zainul Zahin, Akmarul Nizam mendapatkan tekanan dari Evan. Evan hampir saja dikuasai bola ketika gawang sudah kosong, tetapi bola justru bergulir keluar lapangan dan kick-in untuk Pahang Rangers. Gonzalez gagal untuk melewati penjagaan dari Wendy Brian. Begitu disiplin pertahanan dari Black Steel FC Papua hingga menit ke-14 ini.
Dan dengan gol yang dicetak oleh Evan, mengokohkan dirinya sebagai top skor sementara AFF Futsal Club Championship 2023 dengan total 4 gol yang sudah dia cetak dari 3 laga yang sudah dijalani sejauh ini. Guntur, tendangannya masih mudah untuk bisa diblok. Kembali kita lihat wasit harus mengubah kick-in karena Anca gagal melakukan tendangan kick-in dalam waktu yang sudah ditentukan. Umpan panjang dari Amin juga belum akurat. Apresiasi tentunya layak diberikan oleh kita kepada pertahanan Black Steel. Sejauh ini mampu membuat dua pemain asing dari Pahang Rangers gagal untuk bisa mengembangkan permainan. Di Maria, Guntur, lebar kepada Diego. Masih Diego, Rodrigo, umpan ke tiang kedua, tetapi Sani sudah lebih dulu melaju ke depan dan bola bergulir di belakangnya. Amin Nasrullah, Ahmad Harith, kembali bola direbut oleh Black Steel. Semakin percaya diri kali ini anak-anak Black Steel. Menguasai bola, umpan yang cukup cair membuat Diego Rodrigo terbebas tadi, tetapi Diego tidak ingin terburu-buru. Sani, Guntur, umpan 1-2 yang gagal kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, tetapi wasit melihat tampaknya ada handsball yang sudah lebih dulu dilakukan tadi oleh Diego Rodrigo. Nah, ini dia jelas tadi memang ada sentuhan dengan tangan yang dilakukan oleh Diego Rodrigo, meskipun wasit memang sedikit menunggu apakah ada advantage yang dimiliki oleh Pahang sebelum akhirnya meniup peluit tadi. Amin Gonzales, mancip yang mampu diputus oleh Sani. Guntur, masih Guntur, rupanya kepada Sani, mampu dibaca. Senang baik ini dari Pahang Rangers. Matius Gonzales cut inside dan Di Maria dengan tenang lakukan blok menutup ruang tembakan dari Gonzales. Amin, 1v1 dengan Guntur. Lagi-lagi teknik defense 1v1 yang begitu berkelas dari Guntur. Menghentikan pergerakan pemain asal Iran, Amin Nasrullah. Memancip kepada Diego. Kali ini mampu ditepis oleh Zainul Zahin. Balik kick di area yang berbahaya bagi Black Steel. Anca, balik kepada Wendy Brian, kembali kepada Anca. Juga masih mampu digagalkan. Amin Nasrullah coba lakukan serangan balik, tetapi Evan memotong bola. Evan! Ruang berikutnya bagi Black Steel. Tapi kali ini umpan Evan ke tiang kedua tampaknya terlalu keras untuk bisa digapai oleh Diego. Diego, Evan. Masih Evan lakukan screening ball. Direbut kali ini oleh Supri. Ya, kali ini kick in tampaknya untuk Black Steel setelah Hamdin Zarif tadi melakukan clearance. Dan time out diambil oleh Coach Hami. Kita tunggu nanti apakah kick in atau free kick. Tetapi yang pasti kali ini ada time out dari Coach Hami yang tampaknya juga akan melakukan set play. Karena memang dalam situasi krusial seperti ini, set play dan juga set piece bisa menjadi pembeda seperti yang kita lihat pada gol kedua yang dicetak oleh Evan Somilena tadi. Dan ini dia kita lihat juga pemain yang terus tampil tenang membuat rekan-rekannya bisa membangun serangan dengan tenang karena selalu ada Al-Bagir yang bersiap lakukan cover di belakang menjaga gawang asal Semarang yang pertama kali namanya muncul ketika membela BJL di FFI Under 20 dan kemudian dia lolos seleksi tim nasional U20 untuk berlaga di AFC Futsal Under 20 Championship pada 2017. Sejak saat itu tidak ada yang bisa menghentikan Al-Bagir untuk terus bersinar. Bahkan dia menjadi satu dari 3 pemain Black Steel yang sempat dipinjamkan ke Royal Thai Navy di Liga Futsal Thailand 2022-2023. Selain Al-Bagir,
Yang kali itu sempat dipinjamkan adalah Wendy Brian Ik dan juga Sani Fajar. Dan ini dia kita lihat pada staf pelatih timnas futsal Thailand yang ada di tribun. Ada Carlos Gago tadi yang juga terus menonton setiap pertandingan dari AFF Futsal Club Championship 2023. Time out sudah berakhir. Dan kali ini Henrique Di Maria bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Ya, tendangan bebas tampaknya kali ini yang akan diberikan oleh wasit setelah ada pelanggaran kepada Anca tadi. Igor Rodrigo coba tendangan yang mampu digagalkan dan bola rebound tadi coba dimanfaatkan oleh Di Maria. Masih bisa diamankan juga oleh Zainul Zahin. Kembali Pahang membangun serangan. Andin kepada Akmarul Nizam. Mahadir. Masih Mahadir. Lepas saja kepada penjaga gawang. Samdin Zarif. Bersama dengan Mahadir. Tetapi Evan terus lakukan pressure. Tidak memberikan waktu yang lama bagi para pemain Pahang mengasuh bola. Ya, Evan kembali memenangkan bola. Diego Rodrigo lakukan painting. Tendangan chipnya masih mampu diblok. Ada 4 versus 3 kali ini di wilayah pertahanan Blacksteel. Bukan sebuah pelanggaran. Diego Rodrigo lancarkan serangan balik dan tendang langsung ke arah gawang yang begitu terukur. Akhirnya setelah terus menerus mencoba, Diego Rodrigo mampu catatkan gol pertamanya di laga hari ini. Bukan sebuah pelanggaran menurut wasit tadi ketika Ahmad Haris terjatuh dan dalam sepersekian detik Diego Rodrigo lancarkan serangan balik dan lakukan tendangan yang begitu terukur di luar jangkauan penjaga gawang Zainul Zahin. Blacksteel FC Papua 3 Pahang Rangers 0. Dan kali ini di sisa 3 menit 43 detik babak yang pertama, Pahang Rangers mencoba untuk berjudi dengan melakukan power play. Akankah ini membuat Pahang bisa menciptakan gol pertama mereka pada hari ini atau justru menjadi bumerang dan Blacksteel bisa terus memperlebar jarak keunggulan. Minasrullah. Akmarul Nizam. Baiklah, Akmarul Nizam mendapatkan tekanan kali dari Wendy Brian Ik. Samuel Amos dengan berani lakukan pressure. Ya, bola dimenangkan kali oleh Samuel Amos. Tendangan langsung ke arah gawang dari Peter Marcelino tadi ternyata. Masih belum mengarah dengan baik. Ya tentu Blacksteel juga sudah terbiasa melakukan defend power play karena di dua laga sebelumnya mereka selalu berada di posisi yang sama. Peter Marcelino juga masih melebar. Baru masuk beberapa detik tapi Peter Marcelino sudah melakukan dua tembakan. Zainul Zahin. Matheus Gonzalez menunggu support dari rekan-rekannya. Amin Nasrullah. Kembali kepada Gonzalez. Umpannya belum akurat. Masih begitu kesulitan Matheus Gonzalez untuk bisa mengembangkan permainannya. Terus mendapatkan tekanan dari para pemain Blacksteel. Diego Evan lakukan screening ball. Masih Evan guntur kali ini tendangan kaki kiri yang masih melebar. Ini salah satu kelebihan sebenarnya dari guntur. Dia punya kualitas tendangan kaki kiri dan kanan yang sama baiknya, membuat ketika dia menguasai bola maka akan sangat sulit dibaca oleh pertahanan lawan. Evan menangkan dua udara. Ada bola kedua yang juga biasa diamankan untuk melewati Rizwan Bakri. Anca. Kembali kepada Anca. Diego Rodrigo. Guntur temukan jalur umpan kepada Evan kali ini.
Umpan balik dari Evan tadi kepada Guntur, tapi Guntur sudah terjatuh karena ada benturan dengan Gonzales. Meskipun kali ini menurut wasit bukan sebuah pelanggaran. Rizwan dijaga oleh Sani. Di sisi kiri ada Amin, dan lagi-lagi Guntur terus menjaga pertahanan dengan baik. Sani gagal untuk menguasai bola. Hanya menghasilkan kick in saja bagi Pahang Rangers, dan kita lihat kembali lakukan skema power play kali ini Pahang Rangers dengan Farhan sebagai flying goalkeeper. Kembali power play dari Pahang Rangers. Amin Nasrullah, Akmarul Nizam, terus Gonzales mengganti arah ke sisi kiri. Kembali tekanan coba dilakukan oleh para pemain Black Steel meskipun lawan melakukan power play, dan kembali berhasil. Kita lihat defense power play dari Black Steel yang memang juga sempat diuji ketika menghadapi Football Victoria dan Tyson 6. Terlalu tinggi tendangan dari Evan, dan kita Black Steel juga tetap melakukan high press untuk memaksa Pahang tidak bisa melakukan power play. Amin dijaga oleh Guntur. Akmarul Nizam gagal dia untuk melewati penjagaan dari Evan Somilena. Penampilan impresif yang terus ditawarkan oleh Evan Somilena. Ketiga laga yang sudah dia jalani di AFF Futsal Club Championship, bahkan selalu mencetak gol di setiap laga yang dilakoni oleh Black Steel. Sufri, upaya tendangan yang juga masih gagal. Kedua antara Gonzales dengan Peter Marcelino kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun kali ini Mateus Gonzales mengerang kesakitan, memegangi tulang ekornya kali ini. Ini dia Peter Marcelino, pemain yang memang menjadi salah satu andalan dari Black Steel ketika melakukan defense power play. Pivot berusia 25 tahun asal Jayapura yang juga memperkuat Papua di PON Papua 2020. Matheus Gonzales kali ini harus mendapatkan perawatan. Flank asal Brazil yang merupakan jebolan dari Sao João Campeão. Sementara itu ini dia Amin Nasrullah, pemain asal Iran yang didatangkan oleh Pahang Rangers musim ini. Sempat membela sejumlah tim top asal Iran seperti Krop Alvan dan juga Azarax. Dan kita lihat ada pergantian kiper terbang bagi Pahang Rangers setelah Farhan tadi tidak terlalu efektif ketika menjadi flying goalkeeper. Kali ini yang dipercaya adalah Muhammad Rizwan Bakri. Gonzales sudah kembali masuk lapangan. Amin. Gonzales. Rizwan. Ada Farhan kali ini coba berikan umpan ke tiang dua, tetapi dibaca oleh Sani yang juga terus bekerja dengan baik di lini pertahanan Black Steel. Paratif sudah dilakukan. Amin Nasrullah kali ini kembali membangun serangan bagi Pahang Rangers di sisa 30 detik babak pertama. Amin kembali pada Gonzales. Amin umpan membelah kepada Amin tadi, tetapi lagi-lagi ada keberuntungan bagi Black Steel ketika Hamdin Zarif sudah terbebas. Upayanya hanya membentur tiang gawang dan keluar lapangan. Ada kelengahan kali ini. Wendy Brian membiarkan jalur umpan menyilang kepada Hamdin Zarif.
Peluang berikutnya bagi Pahang Rangers. Hamdin Zaris kembali terbebas. Lagi-lagi Albagir mampu tampil prima di bawah Mistar. Evan Somilena, upaya tendangan dari jarak jauh yang masih melebar. Hamdin Zaris gagal melewati penjagaan dari Evan dan berakhir sudah babak yang pertama untuk keunggulan Black Steel, di mana Black Steel mampu unggul lewat masing-masing satu gol yang dicetak oleh Evan Somilena, Diego Rodrigo dan Guntur Sulistyo. Half time, Black Steel FC Papua 3, Pahang Rangers 0. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali untuk menyaksikan babak yang kedua setelah yang berikut ini.
Bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga babak kedua semifinal AFF Futsal Club Championship 2023 dari Nakhon Ratchasima, Thailand, di mana di babak pertama wakil asal Indonesia Black Steel FC Papua mampu tampil gemilang dan unggul 3-0 untuk sementara atas wakil Malaysia Pahang Rangers. Black Steel mampu unggul lewat masing-masing satu gol yang dicetak oleh Guntur Sulistyo Ariwibowo, Evan Somilena, dan juga Diego Rodrigo. Tetapi tentu Coach Hami tidak bisa duduk tenang karena dia masih akan tetap membuat para anak asuhnya fokus di lapangan, karena lagi-lagi kemenangan belum sepenuhnya dimiliki oleh Black Steel FC Papua. Masih ada 20 menit waktu bersih yang harus mereka jalani untuk bisa mengamankan satu tiket ke babak final, di mana jika Black Steel lolos ke final, nanti mereka akan menghadapi pemenang semifinal kedua antara wakil tuan rumah Hong Yen Takam yang akan menghadapi wakil asal Vietnam Tai Son Nam. Dan kita lihat para pemain dari Pahang Rangers juga baru kembali ke lapangan, dan inilah dia para supporter dari Black Steel FC Manokwari yang hadir langsung ke Terminal 21 Hall Nakhon Ratchasima. Inilah dia Afdal, asisten pelatih yang juga sempat bermain bersama Black Steel, termasuk ketika Black Steel pertama kali menjadi juara di Liga Futsal Profesional pada 2016. Saat itu Black Steel menjadi fenomena karena mereka baru saja promosi dan langsung mendapatkan gelar juara bersama dengan pelatih Sayan Karmadi saat itu, dan juga diperkuat oleh beberapa pemain muda, salah satunya adalah Ardiansyah Runtuboy. Dan ini dia staf pelatih dari Hong Yen Takam yang juga sudah bersiap untuk menjalani laga semifinal setelah pertandingan ini. Ya, cukup panjang tadi memang kita lihat pep talk yang dilakukan oleh Pahang Rangers sehingga mereka agak terlambat kali ini untuk kembali ke lapangan, karena memang tugas mereka kali ini akan semakin berat dengan hanya tersisa 20 menit waktu bersih di babak yang kedua. Dan ini dia pemirsa, laga babak kedua antara Black Steel menghadapi Pahang Rangers. Selamat menyaksikan. Pahang mencoba mengambil inisiatif serangan kali ini di awal babak kedua. Adus Gonzalez bersama dengan Amin. Masih ada Sani yang lakukan clearance penting kali ini. Tendangan penjuru di awal babak bagi Pahang Rangers akan diambil oleh Amin Nasrullah. Umpan ke tiang kedua mampu digagalkan. Tendangan dari Amin juga masih mampu diblok oleh Guntur. Terus Gonzalez gagal melewati penjagaan dari Sani. Hanya berbuah kick in kali ini. Kembali Amin lakukan aksi-aksi di sisi flank kiri, umpan ke tiang kedua. Gagal tadi untuk bisa dijangkau oleh Sufri. Tendangan penjuru kali ini bagi Pahang Rangers. Sudah dilakukan oleh Amin. Dan masih bisa dibacakan oleh Diego Rodrigo. Kick-in untuk Pahang Rangers. Coba tenang dari Mateus Gonzalez. Jauh melambung di atas mistar. Kembali selamat gawang dari Black Steel. Al-Bagir lakukan distribusi bola. Diego Rodrigo mendapatkan penjagaan dari Ahmad Harith. Di Maria juga terus bermain lugas sebagai anchor andalan dari Black Steel. Di usianya yang sudah 39 tahun. Kita lihat Di Maria juga terus tampil prima. Amin
Balik ke belakang ada Harit. Paksa dia melakukan back pass kepada Zainul. Diego Rodrigo mencuri bola kali ini. Sani. Pelanggaran kali ini dibuat oleh Sani karena mengangkat kaki terlalu tinggi tadi ketika ada duel dengan Harit Naim. Ya memang tidak mengenai bola tadi kaki dari Sani dan justru ada benturan dengan Harit. Gonzales berhasil melewati penjaga dari Anca tetapi Guntur juga dengan sigap lakukan cover. Upaya kick-in kali ini Mateus Gonzales lagi-lagi untuk sekian kalinya. Tendangan Gonzales masih bisa diblok oleh para pemain Black Steel. Menghasilkan tendangan penjuru kali ini. Ya, tampak urgensi dari para pemain Pahang Rangers untuk bisa mencetak gol setelah turun minum. Mereka terus menggempur pertahanan Black Steel kali ini. Mateus Gonzales. Harit. Baik Zainul mencoba mengalirkan bola tetapi dipotong oleh Diego Rodrigo. Anca terbebas dan gol keempat dicatatkan oleh sang pemain asal ujung pandang Ardiansyah Anca Nur mencetak gol keempat bagi Black Steel. Sebuah pressure yang sangat baik tadi diberikan oleh Diego Rodrigo yang mencuri bola sebelum mencapai kaki Mateus Gonzales dan dengan tenang Diego Rodrigo berikan umpan kepada Ardian Syahnur yang tinggal meneruskan bola ke gawang yang kosong. Black Steel FC Papua 4, Pahang Rangers 0. Semakin di atas angin kini anak-anak Black Steel, tetapi mereka tentu harus bisa tetap fokus di sisa 18 menit pertandingan. Amin. Panjang kepada Gonzales. Pergerakan dari Ahmad Harit kali ini dan Al-Bagir juga terus tampil sigap di bawah Mistar. Tendangan penjuru didapatkan oleh Pahang Rangers. Corner kick cepat diambil. Amin. Mencoba melatih Samuel Amos masih gagal. Sofri kembali kepada Amin. Cut inside Amin Nasrullah. Sofri terbebas umpan kepada Ahmad Harit. Dibaca dengan sangat baik oleh Samuel Amos. Defense yang terus disiplin, terus dilakukan oleh Black Steel. Pelatih Gerard Casas juga terus mencoba mencari cara dari pinggir lapangan meskipun upayanya belum berbuah hasil sejauh ini. Terus Gonzales, gerakannya mampu dihentikan. Begitu juga dengan Amin Nasrullah, Wendy Brian lewati 3 pemain dan mendapatkan benturan keras dengan Supri tadi. Wendy Brian memang menjadi salah satu pemain paling licin yang dimiliki oleh Black Steel. Kita lihat gerakan individunya harus dihentikan dengan ilegal oleh Supri. Gerakan pertama bagi Pahang dan kali ini lagi-lagi Wendy Brian lakukan gerakan istimewa lewati 1 pemain. Tetapi upaya berikutnya melewati Ahmad Harif masih gagal dan kali ini ada friksi antara Wendy Brian dengan Sufri dan juga Mateus Gonzales. Harus tetap tenang para pemain dari Black Steel. Mereka sudah unggul 4-0 dan tidak boleh terpancing. Karena satu kaki mereka sudah ada di laga final. Mereka harus bisa bermain lebih tenang dan Anca juga meminta Wendy Brian untuk bisa kembali tenang. Anca meminta Brian untuk bermain lebih pintar. Dan kali ini ada kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit kepada Wendy Brian. Dan tampaknya juga ada satu kartu kuning kepada pemain Pahang Rangers. Tapi kita akan tunggu siapa yang di kartu kuning. Dan inilah dia benturan antara Ahmad Harith dengan Wendy Brian. Dan memang ada body contact juga dari dengan Mateus Gonzales. Ya, dan yang saya rasa layak untuk mendapatkan kartu kuning juga adalah Sufri tadi karena dengan sengaja mencoba untuk menendang bola ke arah Wendy Brian. Agak kembali dilanjutkan. Amin, gagal untuk melewati Evan. Dan kita lihat Evan Somilena juga mencoba untuk menenangkan rekan-rekannya.
Kita menyaksikan Evan yang berbeda dengan 1 atau 2 tahun lalu. Evan yang kita lihat kali di lapangan mampu tampil dengan tenang, mengemban ban kapten dan menunaikan tugasnya sebagai pemimpin di lapangan. Ya dan benar, Sufri mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ketika tadi dia memang dianggap mencoba memancing kontroversi dengan melakukan tendangan ke arah pemberian. Bola kembali direbut dari Samuel Amos. Tetapi masih sedikit lebar. Upaya tendangan dari Samuel Amos. Masih gagal Amos mencetak gol ketiganya di turnamen kali ini. Amin. 1v1 dengan Amos. Masih belum bisa melewati Amos. Mengganti arah serangan ke ini Pahang Rangers. Mateus Gonzalez. Kembali kepada Amin. Masih Amin. Kembali umpan kepada Gonzalez. Dua pemain asing dari Pahang juga terus mencoba memikul beban, mengangkat moral tim. Kali ini Amin. Umpan ke tiang kedua dan umpan tarik kepada Gonzalez tadi maksudnya. Berhasil dibaca oleh Anca dengan baik. Ini dia peluang yang didapatkan oleh Pahang Rangers. Amin melihat tidak ada ruang tendangan karena sudah ditutup oleh Al-Bagir. Mencoba memberikan umpan tarik tapi umpannya mampu dibaca tadi. Amin Nasrullah. Rizwan Bakri. Umpannya terlalu deras untuk bisa dikuasai oleh Gonzalez. Kembali serang balik dari Black Steel. Tetapi umpan dari Diego belum bisa dikuasai oleh Evan. Amin. Umpan chipnya mampu dibaca. Dan kita lihat meskipun sudah unggul 4 gol, Black Steel tidak menurunkan intensitas tekanan sedikit pun. Zainul kembali kepada Mahadir. Diego Rodrigo melakukan intercept. Umpan ke tiang kedua dan chip yang begitu indah dari Evan Movic. Soumilena membawa Black Steel semakin nyaman. Unggul 5 gol atas Pahang Rangers. Umpan yang begitu terukur dari Diego Rodrigo. 2 asis sudah dia bukukan di laga ini. Dan kali ini umpannya mampu diteruskan dengan begitu ciamik oleh Evan Movic. Black Steel FC Papua 5, Pahang Rangers 0. Farhan, umpannya kali ini mampu dihentikan oleh Evan yang memang tampil begitu komplit di laga ini. Bukan hanya 2 gol yang dia cetak, tetapi juga ketika bertahan, Evan mampu menjalankan perannya dengan begitu baik. Total 5 gol dan 3 assist sudah dicatatkan oleh Evan Soumilena di 3 laga Black Steel FC di AFF Futsal Club Championship 2023. Kick-in sudah dilakukan oleh Pahang Rangers. Percobaan dari Farhan juga masih belum akurat. Pahang Rangers membuka babak kedua dengan cukup impresif, memberikan tekanan yang merepotkan Black Steel. Tetapi setelah itu mereka justru kecolongan 2 gol karena percobaan build up dari bawah yang tidak sempurna. Diego Rodrigo melakukan screening ball. Peter Junior kembali kepada Diego. Guntur kembali bersabar kali ini. Para pemain dari Black Steel membangun serangan. Umpan 1-9 dari Sani mampu dibaca oleh Hamdin. Kembali Hamdin. Hamdin gagal melewati Sani dan terus kita lihat Black Steel tidak ingin lengah. Mereka terus melakukan high press di wilayah permainan dari Pahang. Lagi-lagi bola dicuri oleh Guntur. Zainul Zahin yang semakin kebingungan kali ini karena dia terus mendapatkan pressure dari para pemain Black Steel ketika menguasai bola. Di Maria. Ganyong. Sani kembali kepada Ganyong. Kali ini kontrol bola yang lepas dari Henrique Di Maria, sang pemain tertua di Liga Futsal Profesional 2 musim terakhir. Usianya sudah 39 tahun tetapi terus tampil prima dan menjadi andalan dari Black Steel. Zainul
Lagi-lagi Sani menunaikan tugasnya sebagai anchor dengan baik. Terus memotong bola-bola umpan dari Parung dan Pahang. Zainul, umpan satu sentuhan yang tidak akurat kepada Mahadir tadi. Tampil semakin nyaman kali ini para pemain dari Black Steel. Usai keunggulan 5 gol mereka dapatkan. Ganyong berikan bola kepada Sani. Di Maria kembalikan kepada Sani. Diego, umpan-umpan cepat dari para pemain Black Steel untuk membongkar pertahanan dari Pahang Rangers. Umpan panjang Al-Bagir mampu diputuskan oleh Rizwan Bakri yang lancarkan serangan balik. Rizwan Bakri lewati Sani, tetapi ada Diego yang lakukan cover dengan baik. Dan kita lihat di pinggir lapangan tampaknya Muhammad Sanjaya bersiap untuk memasuki lapangan untuk pertama kalinya di laga ini. Hamdin Zarif kali ini bersiap untuk mengambil kick in. Pemain yang sudah memperkuat Pahang sejak 2019. Dari Hamdin, Farhan dijaga oleh Diego. Kembali kepada Hamdin. Enrique Di Maria juga tadi berhasil menutup area pergerakan dari Farhan. Al-Bagir, umpan panjang, mencoba mengincar Sanjaya. Sentuhan pertama dari Sanjaya langsung merepotkan penjaga gawang Zainul Zahim. Diego Rodrigo mengambil tendangan kick in. Di Maria, Sanjaya kembali dengan pola 4-0. Para pemain Black Steel mencoba lakukan build up. Guntur, umpan panjangnya gagal untuk bisa mencapai Sanjaya, pemain yang baru didatangkan oleh Black Steel pada awal musim ini. Setelah sebelumnya sempat memperkuat Semen Padang. Rizwan Bakri terbebas tadi, tetapi ada Sanjaya yang kali mengganggunya. Oh, Diego terbebas. Flick shot tadi dari Diego, tetapi Zainul Zaid masih mampu amankan gawang. Guntur Sulistio. Kali ini tendangan keras dari Ganyong juga hanya membentur Mistar. Benar-benar luar biasa penampilan dari pemain asal Sragen ini. Bersama dengan Black Steel, dia mendapatkan cahayanya kembali. Mampu kembali bersinar Guntur Sulistio, dan tentu akan menarik lihat performa dari Guntur di putaran kedua Liga Futsal Profesional 2023 bersama dengan Black Steel. Karena pada putaran pertama ketika memperkuat Bintang Timur Surabaya, Guntur tidak mendapatkan banyak menit bermain. Tentu dengan memperkuat Black Steel kayak ini, Guntur akan bisa lebih banyak bermain dan menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Zainul Zain kepada Akmalul Nizam. Matius Gonzalez. Farhan, umpannya juga mampu dibelokkan arahnya oleh Wendy Brianik. Satu lagi talenta asal Papua yang juga memperkuat timnas Indonesia di gelaran Piala Asia Futsal 2022. Matius Gonzalez sudah lakukan kick in. Sanjaya berhasil lakukan intercept. Ball possession kembali dilakukan oleh Black Steel. Dan diberian umpan panjang kepada Sanjaya. Sanjaya coba lakukan cleaning ball 3 lawan 3. Tendangan Sanjaya masih mampu diblok. Farhan, tidak ada yang dituju. Semakin frustasi tentu para pemain Pahang Rangers yang terus kesulitan membongkar pertahanan dari Black Steel. Sanjaya dilanggar, kali ini jelas di mana dia berhasil melindungi bola tadi, dan ada benturan dari Matius Gonzalez. Muhammad Sanjaya juga masih mencoba mencari bentuk permainan terbaiknya bersama dengan Black Steel FC Papua, pemain asal Padang yang juga sempat memperkuat Kancil dan juga SKN FC Kumen.
Anca sang set piece taker andalan dari Black Steel sudah bersiap untuk hadapi bola. Umpan pendek, Wendy Brian. Kali ini membentur badan dari salah satu pemain Pahang Rangers dan melahirkan tendangan penjuru. Ya, corner kick harus diulang karena tadi memang laga dihentikan karena Mateus Gonzalez melempar bola ke lapangan. Jadi peluit harus kembali ditiupkan jika ingin melanjutkan permainan. Ya, kita akan tunggu sepertinya wasit memberikan kartu kepada Mateus Gonzalez ya. Kartu kuning diberikan oleh Mateus Gonzalez karena dengan sengaja tadi melakukan delay dengan melempar bola ke lapangan. Ketika tadi Ardian Sianur memang sudah bersiap untuk melakukan corner kick. Ada Mateus Gonzalez yang dengan sengaja melempar bola ke lapangan dan laga harus ditunda. Peter Junior, Wendy Brian. Gagal tadi umpannya kepada Peter. Kuning yang memang diberikan kepada Mateus Gonzalez. Meskipun Gonzalez juga terus mempertanyakan kenapa dia diberikan kartu kuning. Sanjaya sudah kembali tarik dan Evan Somilena akan kembali masuk mencoba mencari hat-trick pertamanya di AFF Futsal Club Championship 2023. Zainul terus kesulitan para pemain dari Pahang untuk bisa lepas dari tekanan. Tekanan terus konstan diberikan oleh para pemain Black Steel sejak awal pertandingan. Akmalul Nizam, Saiful Nizam, Farhan. Masih gagal pergerakan dari Farhan bin Hairul Anwar. Dari Farhan, Akmalul Nizam mencoba untuk mempercepat sirkulasi bola para pemain dari Pahang Rangers, tetapi kita lihat Black Steel pun punya kecepatan untuk bisa mengimbangi sirkulasi bola tersebut. Anca hampir saja boleh curi oleh Farhan tadi dari pantulan bola keluar lapangan dan kick in untuk Black Steel. Umpan dari Guntur kepada Evan, masih gagal. Gonzalez, Marul Nizam, Zainul kembali terlibat dalam membangun serangan. Tapi umpannya lagi-lagi tidak akurat. Guntur, kita kembali pada Guntur. Ardian Sanur sangat baik tadi, tetapi kali ini bola mampu dicuri oleh Saiful Nizam. Terus Gonzalez, bola direbut oleh Evan Somilena. Coba tendangan voli dari Evan tadi, masih melebar. Dia tidak melihat ada Anca yang sudah siap untuk melakukan support di sisi kanan. Oh, sebuah teknik umpan yang coba dari Amin, tapi bola kembali direbut. Anca ke tiang kedua dan Peter dengan mudah kali ini berhasil mencetak gol. Gol kedua dari pemain muda Peter Marcelino Junior atau Peter Everardus Junior. Evan berhasil mencuri bola dari kaki Akmarul Nizam. Anca juga tidak egois, dia memberikan umpan kepada Peter Junior yang lebih bebas di tiang kedua. Dan Peter Junior mencetak gol keduanya di AFF Futsal Club Championship 2023. Black Steel 6, Pahang Rangers 0. Ya, cukup efektif memang Peter Junior ketika mendapatkan kesempatan dari Coach Hami untuk bermain. Pemain yang juga sempat memperkuat Bifor pada Liga 2019. Terus Gonzalez menarikkan penjagaan ketat ini dari Evan. Amin gagal dia untuk melewati Evan. Baik, kesempatan menyerang bagi Pahang Rangers. Rizwan, ragu-ragu Rizwan apakah memberikan umpan atau tendangan ke arah gawang.
Evan Samilena tidak terburu-buru, lakukan spinning ball dan dengan cerdik mengaturkan bola ke kaki dari Mateus Gonzalez tadi. Guntur kali ini mengambil kick-in bagi Black Steel. Umpan kepada Sanjaya juga masih gagal untuk bisa dikuasai. Kita lihat tempo permainan kali ini mulai melambat. Setelah Black Steel unggul semakin jauh, Rizwan hadir. Amin Nasrullah. Masih Amin dapatkan penjagaan dari Sanjaya tadi. Hadir. Coba lakukan roulette. Berhasil melewati Sanjaya dan Sanjaya kali ini melakukan pelanggaran ketiga bagi Black Steel di babak yang kedua. Gerakan yang cukup baik dari Hadir tadi untuk melewati penjagaan dari Sanjaya. Rizwan kembali kick-in untuk Pahang Rangers. Terus Gonzalez inside, lagi-lagi Guntur bertahan dengan begitu baik sepanjang pertandingan, hampir tidak pernah dilewati dalam situasi duel 1 lawan 1. Kembali Matis Gonzalez, kali ini mampu mengolongi Guntur, umpan ke tiang kedua dan Rizwan Bakri membuang peluang emas bagi Pahang Rangers untuk memperkecil ketertinggalan. Gerakan yang sangat baik dari Matheus Gonzalez. Ada body painting yang mampu mengecoh Guntur Sulistyo tadi. Umpannya ke tiang dua juga begitu baik. Sayangnya Rizwan Bakri kali ini gagal mengeksekusi peluang dengan baik. Sanjaya di Maria. Guntur kehilangan bola setelah mendapatkan tekanan dari Matheus Gonzalez. Hadir. Masih menghadir Tony Amin Nasrullah. Sani Lumelea berhasil dilewati, tetapi ada Dimari yang lakukan cover. Sanjaya coba lancarkan serangan balik. Masih Sanjaya sendirian di wilayah pertahanan lawan. Tendangannya pun masih bisa diblok oleh Amin Nasrullah. Dan kita lihat Mateus Gonzalez kali ini tampak menyerang kesakitan dan membutuhkan perawatan dari tim medis. Mateus Gonzalez kali ini membutuhkan perawatan dari tim medis. Kita tunggu mampukah Gonzalez melanjutkan permainan. Pemain asal Brazil yang juga sempat memperkuat tim Serie B, yaitu Abel Futsal di divisi kedua Brazil. Dia juga sempat bermain untuk klub Atletico Guarani dan Santa Rosa sebelum akhirnya hijrah ke Pahang Rangers pada awal 2023. Laga kembali dilanjutkan. Tendangan penjuru sudah dilakukan dan Guntur Sulistyo kembali lancarkan tendangan on target. Kali ini mampu dimentahkan oleh Zainul. Anca umpan ke tiang kedua. Lagi-lagi kita lihat Anca begitu berbahaya setiap kali mengeksekusi bola mati. Kali ini tendangan Guntur hanya melambung karena posisi badannya pun sedang unbalance tadi. Jadi juga melihat ada Sanjaya yang sebenarnya sudah bersiap lawan tendangan di belakangnya. Rizwan. Harit. Kembali Rizwan Bakri. Percobaan berikutnya dari Hamdin. Masih mudah untuk dikuasai oleh Al-Bagir. Wendy Brian, gerakan yang cukup baik, umpan kepada Sanjaya yang terbebas, tetapi tendangan Sanjaya kali ini mampu diblok oleh Zainul. Gagal kali ini Sanjaya untuk mencetak gol pertamanya di AFF Futsal Club Championship 2023. Wendy Brian, gagal untuk mengontrol bola.
Runs game dilakukan oleh Wendy Brian Ik. Main asal Jayapura, usia 23 tahun. Rizwan Amin. Lagi-lagi Wendy Brian. Begitu sulit untuk bisa dilewati. Dan ini memang perkembangan yang kita lihat dari Wendy Brian sejak ditangani oleh Coach Sami. Dia bukan hanya bisa melewatkan pertahanan lawan dengan dribble, tapi juga memiliki defense one on one yang semakin baik. Meskipun ini Wendy Brian harus melakukan pelanggaran kepada Rizwan Bakri. Melakukan pengambilan bola tadi Wendy Brian, tapi justru kakinya tersangkut ke kaki dari Rizwan Bakri. Rizwan gagal tadi untuk bisa merepotkan lawan. Alif Andin Ahmad Harit. Kali ini Pahang Rangers kehilangan bola. Pertahanan memang begitu kokoh dari Black Steel sepanjang turnamen kali ini. Bahkan di 3 pertandingan mereka baru sekali bobol ketika menghadapi Tyson 6. Alif, umpan ketiak yang kedua. Dibaca oleh Anca. Di Maria. Bancip yang begitu baik kepada Evan. Masih Evan Somilena. Ahmad Harith tidak ingin ambil risiko ketika melihat Evan sudah dekat dengan gawang. Anca kembali mencari Evan. Masih gagal kali ini percobaan serangan dari Black Steel. Evan Somilena gagal melewati Ahmad Harith dan kembali ada sedikit konfrontasi tadi antara Ahmad Harith dengan Evan. Evan merasa Ahmad Harith tadi melakukan gerakan tambahan dengan sikutnya. Tidak jelas kali ini umpan dari Anca. Meminta bola dia, tapi Anca mencoba memberikan bola ke kaki dari Evan. Hamdin Farhan kembali kepada Hamdin. Jawaban ini cukup baik tadi sebenarnya, melepaskan Farhan untuk bisa melakukan akselerasi, tetapi Farhan gagal untuk melihat datangnya arah bola. Anca Peter coba melihat Alif, masih Peter. Evan tidak yang terburu-buru mencoba memancing para pemain dari Pahang melakukan tekanan. Dibiarkan saja oleh Al-Bagir. Dan kembali goal clearance untuk Black Steel. Kembali hilang ball possession dari Black Steel. Zainul lahirkan bola kepada Hamdin. Ya, pelanggaran jelas kali ini dilakukan oleh Evan dan Blackfield pun harus mulai berhati-hati karena ini menjadi pelanggaran kelima mereka di babak kedua. Artinya jika ada pelanggaran berikutnya yang dilakukan oleh Blackfield, maka mereka akan dihukum dengan second penalti. Dan pemirsa, saya juga ingin mengingatkan jika program ini bisa Anda saksikan juga di K-Vision, Vision Plus dan juga MNC Play. Serta jangan lupa untuk terus update berita-berita terbaru dari dunia olahraga hanya di sportstars.id. Kembali pertandingan. Kali ini Diego Rodrigo dan Guntur Sulistyo sudah kembali masuk ke lapangan. Peter Marcelino pun mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak kali ini dari Coach Hami. Alif, umpan ke tiang kedua. Bola dibaca oleh Al-Bagir kali ini. Diego, Peter Marcelino. Bola curi oleh para pemain Pahang kali ini. Alif. Bola dari Marcelino.
Tendangannya lagi-lagi dengan mudah diamankan oleh Al-Bagir yang tidak ingin kebobolan dan mencoba mencatatkan prinsip keduanya di AFF Futsal Club Championship 2023. Farhan lakukan cut inside, umpan kepada Gonzalez tadi, tetapi lagi-lagi ada kesalahpahaman di antara para pemain Pahang Rangers. Diego Sani Marcelino mencoba untuk bermain 4-0 kan para pemain Black Steel, tapi Guntur mendapatkan tekanan dan terpaksa melakukan clearance. Di pinggir lapangan juga masih ada dua pemain yang belum bermain sejauh ini, yaitu penjaga gawang Muhammad Nasrullah serta Adityas Priyambudi Wibowo yang berposisi sebagai flank. Kita tunggu apakah keduanya akan mendapatkan kesempatan bermain pada sore hari ini. Atus Gonzalez, Farhan, yang mudah kali ini tangkapan dilakukan oleh Al-Bagir. Ya, ada kesalahpahaman kali ini antara Sani dengan Guntur. Guntur yang memberikan bola ke Diego tapi justru mengenai kaki dari Sani. Under 5 minutes, Black Steel mencoba mempertahankan keunggulan agar bisa lolos ke babak final. Apaan? Lakukan painting yang sangat baik dan kali ini ada Peter Marcelino yang lakukan cover. Farhan kali ini akan mengambil corner kick. Pemain yang juga sempat memperkuat Kuala Lumpur City pada 2017. Kembali Farhan mengambil kick in untuk Pahang Rangers. Atus Gonzalez gagal dia melewati seniornya Diego Rodrigo. Ganyong berhasil merebut bola dari kaki Gonzalez. Kembali ball possession untuk Black Steel. Guntur, Diego Rodrigo. Umpan yang sebenarnya cukup baik dari Diego, tapi kurang siap tadi Sani untuk bisa mengejar bola. Zainul Gonzalez. Alif mencoba lakukan akselerasi di sisi flank kiri, juga masih gagal. Dan kali ini tampaknya akan ada time out dari Black Steel FC Papua di situasi mereka unggul 6-0. Dan sekali lagi pemirsa, jika Black Steel bisa melangkah ke babak final, maka mereka akan menghadapi pemenang antara Tyson Nam versus Hong Yen Takam. Dan tentunya juga akan kami siarkan laga tersebut pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Coach Hami, meskipun timnya sudah unggul 6 gol, tetapi terus mencoba memperbaiki setiap kesalahan dari para pemainnya, kembali mencoba mengingatkan skema seperti apa yang dia inginkan. Dan inilah kualitas dari seorang pelatih yang pernah menjadi pelatih di Piala Dunia Futsal. Tentu dengan datangnya pelatih-pelatih berkelas ke Liga Futsal Profesional, kita harapkan para pemain Indonesia juga bisa menyerap sebanyak mungkin ilmu dari para pelatih internasional seperti Coach Hami di Black Steel, Coach Hector Souto di Bintang Timur Surabaya, termasuk Alvaro Martinez yang sempat melatih Pendekar pada putaran pertama lalu, meskipun di putaran kedua akan digantikan oleh Coach Arif Mou. Laga sudah kembali dilanjutkan oleh pengadil lapangan. Diego Rodrigo kuasai bola. Peter Marcelino kepada Peter lainnya, yaitu Peter Junior. Dari kali ini umpan dari Peter Junior gagal untuk bisa dikuasai oleh Guntur. Dan di sisi lapangan Adityas Priyambudi tampaknya juga sudah bersiap untuk masuk. Gonzalez. Sufri mencoba melewati Marcelino. Masih Sufri yang mencetak satu gol ketika menghadapi Victoria University College. Gonzalez
Balik ke belakang kepada Zainul. Mahadir mencoba mencari rekannya. Masih Mahadir 1v1 dengan Diego Rodrigo. Mahadir tetapi gagal kali ini Mahadir. Lewati penjagaan Diego Rodrigo. Pemain yang sempat bermain dengan salah satu pemain terbaik futsal sepanjang masa yaitu Falcao ketika bermain di Liga Brasil saat itu. Peter Everardus Junior bersama dengan Anca masih di dalam bola. Leon menurut wasit. Evan kembali terbebas. Masih gagal kali ini upaya dari Evan untuk menciptakan hat-trick di laga ini. Tapi ada corner kick berikutnya bagi Black Steel. Akankah kembali ada kombinasi antara Anca dengan Evan kali ini? Ya benar saja, boleh diserahkan kepada Evan. Tetapi kali ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh Supri. Dan ini artinya kartu kuning kedua bagi Supri. Gagal untuk bisa meredam emosinya kali ini. Supri bin Samil dua kali mendapatkan kartu kuning. Dan kali ini ya ada tonjokan, dua kali pukulan tadi dari Supri kepada Peter Everardus Junior. Dan kita juga harus mengapresiasi bagaimana Peter Junior tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Supri dan tetap tenang tadi. Ya dua kartu kuning yang didapat oleh Supri, dua-duanya dari situasi yang tidak membahayakan sebenarnya. Satu adalah ketika dia mencoba menendang bola ke arah Brian Ik, dan satu ketika hanya menjaga Peter tadi. Evan, dan kali ini gol berikutnya bagi Evan Somilena. Hat-trick yang sempat tertunda ketika menghadapi Football Victoria akhirnya dia dapatkan ketika menghadapi Pahang Rangers kali ini. Sebuah tendangan bebas yang begitu sederhana. Tendangan langsung ke arah gawang dan pagar yang memang tidak rapat. Ketika ada celah antara Mahadir dan Ahmad Harid yang bisa dimanfaatkan oleh Evan Movic. Black Steel FC Papua 7 Pahang Rangers 0. Dan dengan gol yang dicetak oleh Evan, ini membuat Pahang Rangers bisa kembali memasukkan pemain. Karena ketika tadi kartu merah, maka mereka bermain dengan 3 outfield player. Tapi setelah gol dicetak oleh Black Steel, mereka bisa kembali memasukkan 1 outfield player lagi. Hamdin bikin cepat, bola kali ini jatuh ke kaki Mahadir, tetapi Al-Bagir juga terus tampil baik di bawah Mister. Big shot kali ini dari Evan. Masih belum puas dengan 3 gol yang sudah dia ciptakan. Mencoba mencari gol-gol berikutnya. Total sudah 6 gol dan 3 assist dari Evan sepanjang AFF Futsal Club Championship 2023. Mahadir. Kembali Mahadir. Bola kembali hilang dari Pahang Rangers. Aditya Setiambudi, sentuhan pertama di laga ini. Kembali Adityas. Anca. Adityas. Umpan yang cukup baik kali ini. Dan Di Maria masih bisa menguasai bola, tetapi ya tampaknya bola sudah lebih dulu keluar lapangan. Kita lihat wajah lesu dari para pemain Pahang Rangers datang dengan motivasi tinggi untuk bisa membuat kejutan. Penampilan mereka justru anti klimaks, dan inilah dia tatapan nangar dari pendukung Pahang Rangers yang kali ini justru tertinggal 7 gol dari Black Steel. Ya, tampak kesakitan kali ini. Salah satu pemain dari Pahang Rangers, Hamdin Zarif bin Mahnun, pemain berusia 22 tahun yang merupakan jebolan dari Kuantan Rangers dan sudah bergabung dengan Pahang di Liga Futsal Profesional Malaysia sejak 2019. Ya, ada benturan tadi sepertinya dengan Evan sehingga Hamdin kali ini membutuhkan perawatan dari tim medis. Ini dia sang kapten, sang juru gedor dari Black Steel FC Papua, Evan Somilena, yang mencatatkan hat-trick pada sore hari ini. Hat-trick yang tentunya no debat.
karena sempat muncul perdebatan di laga pertama apakah Evan mencetak 2 gol dan 3 assist atau 3 gol dan 2 assist, tetapi memang karena bola belum masuk ke gawang ketika disentuh oleh Samuel Amos, maka Evan tercatat mencatatkan 2 gol dan 3 assist. Dan kali ini M. Nasrullah sudah masuk menggantikan Al-Baghir di posisi penjaga gawang. Tony Kosami mencoba untuk mengistirahatkan para pemain intinya agar bisa tampil bugar di laga final yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Sanjaya, Peter, kembali kepada Sanjaya, masuknya kepada Peter tadi, tetapi kali ini bola justru bergulir di belakang kaki dari Peter. Nazrin kali ini juga mendapatkan kesempatan bermain dari coach Gerard Casas. Nazrin lakukan akselerasi di flank kiri, dihentikan kali ini oleh Adityas yang Budi Wibowo. Apan akan mengambil kick in. Kemudian kerja kedua mau dibaca oleh Adityas. Kayaknya Adityas lakukan clearance. Satu dari sejumlah pemain yang merupakan jebolan tim PON Papua yang mendapat emas di PON 2020. Zainul kembali pada Farhan. Farhan mencoba melewati Adityas, masih gagal. Walaupun sudah unggul 7 gol, Black Steel tidak ingin lengah sedikit pun, tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk Pahang menciptakan gol. Penampilan solid yang tentu harus dijaga oleh Black Steel di laga final. Pertahanan kokoh yang harus bisa terus mereka galang untuk bisa membuat wakil Indonesia kembali mendapatkan piala AFF Futsal Club Championship. Setelah musim lalu, pada 2022 Bintang Timur Surabaya berhasil menjadi juara dengan mengalahkan wakil Thailand Hong Yen Takam dengan skor 4-2 di laga final. Ini Mateus Gonzalez yang terkunci sepanjang pertandingan oleh para pemain dari Black Steel FC Papua yang memang hadir ketika Pahang menghadapi Victoria University College di laga terakhir fase grup. Ini yang membuat akhirnya para pemain Black Steel pun tampak sudah punya rencana yang matang untuk bisa menghentikan permainan ciamik dari para pemain Pahang Rangers. Peter Junior kayaknya mengambil kick in. Jumlah tendangan dari Adityas. Tendangan on target yang masih mampu dihalau tadi oleh Zainul. Under one minute. Pahang masih mencoba mencari gol konsolidasi kali ini. Gol disebut oleh Marcelino. Dan kita lihat para pemain Black Steel kali ini tinggal menghitung mundur sebelum resmi lolos ke laga final. Zainul kembali memotong bola. Mahadir. Alif. Farhan. Dijaga dengan ketat oleh Sanjaya. Berikan bola kepada Alif. Hadir kali terbebas. Umpan ke tiang kedua tapi Nasrul lakukan penyelamatan pertamanya. Penjaga gawang asal Bandung yang kembali dikontrak oleh Black Steel di tengah musim Liga Futsal Profesional 2023 setelah penjaga gawang cadangan mereka yaitu Irman merapat ke Sadakata. Rizwan Mahadir. Coba tendangan berikut dari Mahadir, kali ini diblok oleh Peter Marcelino. Mahadir mengambil kick-in, pendek saja. Farhan, Rizwan Bakri juga masih mampu diblok upayanya. Mahadir lakukan screening, umpan kepada Farhan dan Peter Marcelino juga dengan sigap membuang bola.
terus tampil solid meskipun sudah unggul 7 gol. Mental pemenang seperti ini yang memang harus dipertahankan oleh Black Steel. Mahadir, tendangan dari Farhan, kali ini mampu diblok dan menjadi kick in berikutnya. Tampaknya ini akan menjadi percobaan terakhir bagi Pahang Rangers untuk bisa mendapatkan setidaknya satu gol ke gawang Black Steel. Umpan chip dari Farhan, upaya dari Mahadir juga masih melambung. Nasrul bersiap untuk lakukan goal clearance terakhir. Umpan panjang ke depan dan wasit meniupkan peluit panjang. Black Steel FC Papua berhasil lolos ke babak final AFF Futsal Club Championship 2023 lewat penampilan impresif di laga semifinal. Mereka mampu menambah 4 gol di babak yang kedua. Evan Somilena kembali menjadi man of the match dengan hat-trick yang dia cetak. Dan kali ini Black Steel tinggal menunggu pemenang antara Tyson Nam versus Hong Yen Takam yang akan berlangsung setelah ini. Terima kasih pemirsa yang sudah setia menyaksikan laga semifinal pertama kali ini. Full time, Black Steel FC Papua 7, Pahang Rangers 0. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk menyaksikan laga semifinal kedua antara Hong Yen Takam versus Tyson Nam setelah yang berikut ini.